Oke, selamat datang di channel ini, dan di sini kita akan coba mengganti IP Starlink ya supaya tidak default 1.1. Nah, di sini kita sedang membuka aplikasi Starlinknya ya. Ini yang akun, oh ini yang tanpa apa namanya, tanpa router bawaan, ini sudah diganti nih. Kita coba ganti akun dulu ya. Oke, di sini kita sudah ganti akun ya. Ini sudah. Ini ada 4 perangkat yang terhubung. Nah, di sini untuk mengganti IP default bisa masuk di pengaturan. Setelah itu di menu mana ya kemarin ya, saya lupa. Nah, ini di menu WiFi wireless, di sini kita pakai 3G. Nah, di sini ini, di sini ada subnet ya. Subnet ini bisa diisi dengan yang kalian inginkan. Ini ada 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 0.1, 116. Jadi banyak sekali. Ini bisa muat 254 klien. Ini bisa banyak ini malah. Jadi setelah itu kalau sudah nanti disimpan. Nah, setelah itu reboot Starlinknya, gampang sekali ya. Nah, ini BTW saya tidak akan menyimpan karena di sini sudah saya atur konfigurasinya. Jadi di sini saya pakai subnet yang 4.1. Jadi itu untuk cara mengganti subnet IP supaya tidak default di 1.1 di pada Starlink. Mantap.